Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan menjawab soal ini. Yang pertama, klik sama dengan if, buka kurung, klik ke Wina, sama dengan, dalam tanda kutip, Wina, titik koma, kemudian klik ke nilai penjualan, koma, titik koma, nol. Jadi kalau seandainya bukan si Wina, maka hasilnya akan nol. Hasilnya sudah dapat di Wina itu, kita copy ke bawah. Nah, selain si Wina semuanya nol ya teman-teman, cuma hanya Wina saja yang ada nilainya. Kemudian kita akan mencari untuk, nah itu kurang lebar kalau dia ada lambang pagar. Nah, kita sekarang cari untuk Chandra ya, kita klik di posisi baris yang ada nama Chandranya, ketik sama dengan if, buka kurung, klik ke Chandra, sama dengan, dalam tanda kutip, Chandra, kemudian titik koma, klik ke nilai penjualan si Chandra, selain itu 0, jadi selain Chandra maka dia 0. Kenapa Chandra ini 0? Ternyata kita coba ketik ulang lagi tulisan Chandra, mungkin ada kesalahan pada saat kita mengetik. Nah, itu sudah muncul. Kalau ada muncul pagar-pagar, itu artinya dia kurang lebar. Copy ke bawah, kemudian copy ke atas, maka hanya satu yang nama Chandra yang ada muncul di kolom Chandra. Sekarang Tantri. Oh, ada dua. Chandra yang satu lagi, kita ketik ulang lagi tulisannya. Karena mungkin dia harus kecil-kecil semua ya. Nah, sekarang Tantri, coba kita lihat. Pada di rumusnya itu, karena kita membuatnya dalam bentuk huruf kecil, maka di nama salesman-nya juga harus huruf kecil. Untuk Tantri sama dengan klik ke kolom yang ada nama Tantri, kemudian sama dengan dalam tanda kutip Tantri titik koma, kita klik ke nilai penjualan yang namanya Tantri juga, titik koma lagi 0, sehingga yang muncul hanya ada di nama Tantri saja. Copy ke atas, copy ke bawah. Di sini ada 1, 2, 3, 4 nama Tantri yang muncul. Yang terakhir Ferry, kita klik di kolom yang ada nama Ferry-nya. Ferry hanya ada satu sepertinya, sama dengan, kita ketik if, buka kurung, klik ke Ferry, sama dengan, dalam tanda kutip Ferry titik koma, klik ke nilai penjualan nama Ferry titik koma lagi 0. Nah, maka hasilnya adalah selain Ferry maka hasilnya 0. Nah, demikian. Sekarang kita coba mencari
nilai dari total nilai penjualan. Tinggal kita blok, kemudian kita ketik sum, jadi otomatis akan muncul hasilnya. Itu maksimum, ketik max. Nah, sekarang kita coba belajar langsung di kelas ya teman-teman, mungkin lebih mudah dipahami. Sekarang kita ingin mencari contoh untuk si Gwina. Rumusnya seperti ini, kita coba buat if buka kurung, klik ke isi dari nama si Gwina ini, klik di sini nama salesnya, ya kan? Ini adalah logical testnya atau patokannya. Ini saya ketik di sini, klik ke nama. Tapi ini jangan diketik, diklik ya. Nama, apabila dia sama dengan Wina. Waktu buat tanda kutip dua ini pakai yang shift, jangan tekan koma satu satu, jangan. Tapi tekan shift, kemudian tekan tanda kutip dua. Tujuan tanda kutip dua ini, tujuannya ini supaya memunculkan tulisan Wina. Jadi kalau nanti ke depan kita mau memunculkan angka, misalnya angkanya 10.000, nah ini tidak boleh pakai tanda kutip. Tanda kutip ini hanya untuk tulisan. Kalau untuk angka tidak boleh. Nah, jadi ini sama dengan dalam tanda kutip Wina. Kemudian pembatasnya koma, nah ini ya logical testnya sama seperti di atas ini, saya sejajarkan posisinya supaya mudah terlihat. Kemudian titik koma yang bernilai benar adalah apabila dia adalah Wina, maka klik ke isi dari nilainya, klik ke nilai ini, diklik, jangan diketik. Yang diketik adalah Wina ini, sama dengan Wina. Kemudian pembatas yang kedua, ini yang bernilai benarnya, ini patokannya. Yang bernilai salah adalah 0 apabila dia tidak sama dengan Wina. Kemudian enter, hasilnya apa? 500.000 kan? Di sini akan muncul 500.000. Arahkan mouse-nya ke sudut sini, kemudian tarik ke bawah, copy, sehingga nanti akan muncul yang hanya namanya Wina yang akan muncul nilai uangnya. Yang lainnya strip atau nol. Ya, paham ya? Paham.